Wow, sudah sebesar ini ternyata. 3 hari ya, cuma 3 hari setelah pemakaian pupuk Super Drive dan Formulek yang tadinya cuma menguncup, sekarang batangnya panjang sekali, sekitar 30 sentian. Wow, keren 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 keren. Hai kawan, kali ini saya akan unboxing pupuk Formulek dan Super Drive. Kedua pupuk ini adalah satu produksi ya, yang harus diformulasikan bersama-sama, nanti kita aplikasikan ke tanaman orang. Oke, sekarang kita buka. Ini adalah Super Drive-nya dan sudah dapat pipetnya ya, sudah dapat pipetnya untuk mengambilkan berapa mili nanti. Oke, sekarang kita unbox yang Formulek. Nah, ini dia Formuleknya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yaitu yang Super Drive ini 1 mili dan yang Formulek ini 5 mili. Lalu kita campurkan ke dalam air 1 liter, kita aduk, setelah itu kita semprotkan. Oke, kita aplikasikan dulu ya, kita campur dulu. Oke, ini sudah 1 ml. Nanti kita masukkan langsung ke air. Langsung masukkan ke air aja. Oke, ini sudah menunjukkan air pada 2 liter. Kita masukkan sini. Oke, masukkan. Lalu yang produk Formuleknya. Kita buka aja deh langsung. Ini sudah ada takarannya 5 mili ya, takar 5 mili. Oke, sudah terlalu penuh. Untuk 1 liter air, oke. Dan produk ini semuanya repacket ya, karena mahal, 1 liternya mencapai 800.000 sampai 1 jutaan. Jadi ini beli yang repack, kemasan ulang. Oke, kita tutup. Kita masukkan tangki, lalu kita aduk, kita ratakan ya, kita aduk sampai dia mengaduk rata. Oke, sudah rata kayaknya. Lalu kita pompa. Pompa, lalu kita semprotkan. Oke, kita semprotkan. Ya, seperti ini di samping-sampingnya gini agar meresap. Ini fungsinya adalah untuk mempercepat pengakaran ataupun pertumbuhan pada awal tanaman, ataupun yang sudah tumbuh bisa menumbuhkan daun ataupun cabang-cabangnya ya. Ini samping-sampingnya begini. Oke. Bisa disemprotkan ke daunnya sedikit saja juga bisa. Oke, kita semprot ke daunnya sedikit saja.
semprotkan ke daunnya sedikit saja ya, sudah secukupnya. Oke, itu aja kawan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.